Realisasi pajak dari sektor PBB di tahun 2021 tidak memenuhi target pencapaian. Dari target pencapaian, penerimaan pajak dari sektor PBB sebesar 3 miliar rupiah. Namun hingga saat ini, realisasi pajak PBB di tahun 2021 hanya mencapai 1,6 miliar rupiah. Pada tahun 2019, capaian pajak pada sektor PBB telah mencapai target 1,5 miliar rupiah. Namun memasuki tahun 2020, di mana saat pandemi melanda sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Hingga pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban masyarakat di tahun 2020, di mana untuk pajak sektor PBB menjadi 0 rupiah atau diberikan stimulus. Melihat capaian sebelumnya, target capaian 1,5 dapat terrealisasi. Di tahun 2021, capaian target meningkat hingga 100% dengan target capaian di angka 3 miliar rupiah. Namun saat ini realisasinya belum memuaskan dan baru mencapai 1,6 miliar. Zulkarnain, Kabid Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun menjelaskan, target capaian pajak dari sektor PBB yang mengalami peningkatan 100% sulit untuk direalisasikan. Kecuali kenaikan target dari tahun sebelumnya hanya 20% bisa dicapai, namun kenaikan target yang full diakui Zulkarnain sulit untuk terrealisasi. Target sekitar 3 miliar, mungkin lebih. Menjadi rencana penerimaan tahun 2021. Pencapaiannya berapa? Capaian sekarang ini sudah mencapai 1,6. Si PBB ini kan perkembangannya juga tidak begitu besar kan gitu. Bicaranya mungkin kalau fair saja tahun 2020 kan 1,6. Jadi target 1,5. Selain itu, Zulkarnain menjelaskan tetap mengupayakan capaian target yang telah ditetapkan tersebut, walaupun telah memasuki di penghujung tahun 2021 yang dapat diprediksi tidak akan tercapai target tersebut. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.